Harian Surya, suryamalang.com, tribunnewsjatim.com, Main Basket, thisway.id, Mabar Indonesia Basketball, Radia Kalimaya Baskara, Perbasi as supporting partner. Dan semua ini bisa disaksikan untuk teman-teman yang lagi melihat di live streaming kita di Kui Entertainment. Untuk menyaksikan final party Honda DBL with KFC 2022 East Java Series South Region. Dan setelah ini kita akan menyaksikan final party pertandingan final antara tim putra SMA 3 Blitar melawan SMA Negeri 1 Blitar. Sebelum menyaksikan Best 5 UBS Gold Dance Competition 2022, kita akan ada kuis, yaitu tebak harga gold bar untuk dua orang pemenang. Jadi dipersilahkan untuk seluruhnya yang ada di Gor Bima Sakti, jikalau ingin gold bar di Gold Bar Bar kali ini, silakan turun ke lapangan sekarang juga. Yang mau cuma menebak harga dari gold bar ini berapa, yang paling mendekati kita bakal langsung kasih gitu ya, untuk dua orang pemenang. Siapa yang mau, ayo langsung masuk, maju ke atas, maju ke lapangan. Untuk dua orang pemenang, dan aku butuh lima orang untuk maju. Silakan, silakan, khususnya untuk teman-teman yang bersepatu. Oke, silakan maju ke sini. Diberi silakan untuk segera ke sini. Tebak harga gold bar ini harganya berapa di kuis gold bar bar kali ini. Oke, ini baru empat. Silakan berbaris dulu. Silakan berbaris, ini baru empat. Satu lagi yang mau langsung maju ke depan. Langsung masuk ke lapangan. Kita kenalan dulu kali ya. Sebelum mendapatkan gold bar ini dari UBS Gold ya. Pastinya. Silakan untuk yang bersepatu untuk segera masuk ke lapangan. Oke, udah ada satu orang yang langsung bisa bergabung bersama kami. Oke, kita kenalan dulu, namanya siapa? Bayu. Bayu, oke. Bayu, ini namanya siapa? Diva. Gimbal. Diva, oh Diva, bukan gimbal ya. Oke, selanjutnya namanya siapa? Michael. Michael, oke. Namanya siapa? Titus. Titus. Namanya siapa? Anca. Anca, oke. Lima orang udah ada di lapangan Gor Bima Sakti. Langsung aja ditebak harganya berapa satu gold bar ini. Yang paling mendekati harganya itu yang mendapatkan, oke. Harganya berapa? 934.000. 934.000. Oh, 993.000. 34.000, pokoknya sekitar 900-an ya. Oke. 925. 925, oke. Oh, boleh lihat dulu. Oke, udah dilihat dulu. Oke, langsung dijawab. 137. 137, oke. 950. 930, oke. 930 ya. 950, 950.000. Oke, kamu berapa? 133.000. Oke, 133.000. Dan gold bar ini langsung aja aku kasih jawabannya. Gold bar ini beratnya adalah 0,1 gram seharga 133.000. Dan selamat kepada siapa tadi yang jawab 133.000, maju ke depan. Yang jawab 130, maju ke depan. Oke, yang tiga di belakang silakan untuk kembali. Terima kasih, dan untuk penyerahan gold bar ini akan diserahkan langsung oleh Ibu Marisa Felizia selaku marketing media PT Untung Bersama Sejahtera. Oke, ternyata benar bisa pas katanya. 133.000.
Silakan untuk berfoto bersama dulu. Silakan ke arah kamera. Oke, terima kasih untuk para pemenang. Selamat, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kepada Ibu Felicia, terima kasih juga. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan Best 5 UBS Gold Dance Competition. Dan siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3 di UBS Gold Dance Competition Honda DBL with KFC 2022 East Java Series South Region. Dan kelima tim ini sudah diumumkan via Instagram. Sebelum itu kita perkenalkan dulu juri UBS Gold Dance Competition. Selamat datang kepada Kak Tessa Cesar, Patricia Nasrani selaku marketing media PT Untung Bersama Sejahtera, selamat datang. Dan yang kedua, Kak Marisa Felicia L. Agat selaku marketing media PT Untung Bersama Sejahtera, selamat datang. Dan yang terakhir, selamat datang kepada Kak Maya Sari Dewi selaku juri dance UBS Gold Dance Competition. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Dan setelah kita kenalkan untuk para juri yang sudah menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya langsung saja. Inilah dia penampilan pertama dari SMA 8 Malang. Oh yeah.
enjoy. Tadi adalah penampilan pertama di UBS Gold Dance Competition dari SMA Negeri 8 Malang. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang kedua dari tim dance SMA Negeri 5 Malang. Shoot bad man, tell them be one dead man. If them boy play bad man, but it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth, but you gotta be willing to take the hit. Cowards do that, and that ain't you! You're better than that! Just go.
Kedua dari Best Five UBS Gold Dance Competition yaitu SMA Negeri 5 Malang. Langsung saja untuk penampilan selanjutnya, ini dia SMA Santo Albertus Malang. Righteousness, I walk higher, toss liars in the pit of hell, caught in a crossfire. You've been a very bad girl, Gaga. Translation, you're late. Baby, like boom, boom, boom. Round two, fight. Ha, 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 ha. Pula no toque da motona. Que posa da minha triple calinha. Chora novinha, alterada na lei. Pulado. Baby, every wish, 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 wish. Thank you.
dari SMA Santo Albertus Malang yang merupakan penampilan ketiga dari Best 5 UBS Gold Dance Competition. Selanjutnya, tersisa dua penampilan lagi di Best 5 UBS Gold Dance Competition. Langsung saja, ini dia penampilan dari SMA Negeri 3 Malang. Thank you.
sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan terakhir dari Best 5 UBS Gold Dance Competition, yaitu SMA Kolase Santo Yusuf Malang. Selamat menyaksikan. Complete the missing pieces. Woo! Bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. UBS Gold Dance Competition, yaitu SMA Kolase Santo Yusuf Malang. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan final putra SMA Negeri 3 Blitar melawan SMA Negeri 1 Blitar. Namun sebelumnya kita akan ada Ultramilk 3 Point Challenge dan sudah
Sebutkan yang sudah ada di babak final ini. Dan yang pertama ada Aryo Maruti dari Brawijaya Smart School Malang. Yang kedua ada Claudius Luketa R dari SMA Kor Yesu. Yang selanjutnya ada Danzel James dari SMA Kosayung Malang. Dan selanjutnya ada Jason dari SMA Santa Maria Malang. Dan yang terakhir ada Kevin Maulana dari SMA 8 Malang. Oke, silakan bersiap untuk nama pertama yang sudah disebutkan, yaitu Aryo Maruti. Untuk Aryo Maruti, apakah sudah siap? Aryo Maruti, let's go! One, two, ready, go! Aryo Maruti dari Brawijaya Smart School Malang, apakah akan mendapatkan poin di Ultra Milk 3 Point Challenge kali ini? Apakah ini adalah final dari beberapa hari yang sudah kita lakukan? Aryo Maruti, sayang sekali 0 poin. Let's go ke peserta yang selanjutnya. Ada Claudius Luketa dari SMA Koryesu Malang. Langsung saja untuk Claudius, let's go! One, two, ready, go! Claudius Luketa dari SMA Koryesu Malang mendapatkan 1 poin saja di final Ultra Milk 3 Point Challenge kali ini. Kita tunggu dulu untuk bolanya siap. Dan ingatkan kembali untuk satu bola yang kuning warnanya, poinnya adalah 1. Bola yang berwarna warna-warni dan ada logo ultranya, poinnya adalah 2. Langsung saja, ini dia Denzel James dari SMA Kelas Santo Yusuf Malang. Let's go! 1, 2, ready, go!
Untuk Denzel James dari SMA Kolase 1 Yusuf Malang mendapatkan 2 poin. Selanjutnya dari Jason SMA Santa Maria Malang. 1, 2, ready, go! Jason, apakah kau bisa mendapatkan beberapa poin untuk mengalahkan lawan di Ultra Milk 3 Point Challenge kali ini? Make your move! Masih ada waktu untuk Jason. Jason, sayang sekali, no point. And the next, ini adalah peserta terakhir di Ultramic 3 Point Challenge kali ini dari SMA 8 Malang, yaitu Kevin Maulana. Let's go. One, two, ready, go. Point and otomatis yang mendapatkan hadiah dan memenangkan Ultra Milk 3 Point Challenge kali ini dari SMA Kolase 1 Yusuf Malang, Denzel James, total mendapatkan 2 poin. Silakan untuk berfoto dulu. Denzel, silakan berfoto di logo Ultra Milk kali ini. Dan silakan untuk penyerahan, silakan untuk prize boardnya diserahkan. Silakan untuk Pak Arthur Rusli untuk menyerahkan pemenang dari Ultra Milk 3 Point Challenge siang hari ini, yang merupakan udah kita seleksi dari awal DBL with KFC ini berlangsung gitu ya. Oke, terima kasih. Setelah kita menyaksikan Ultra Milk 3 Point Challenge, kita akan melihat Dunk Contest. Dan di sini saya akan mengundang Dunk Players dari IBL Indonesia. Namun sebelumnya, sebelum kita mengundang Dunk Contest ini sendiri untuk berlangsung, kita pun mengingatkan bahwa saatnya tunjukkan vision kamu ke dunia. Jangan ngaku penguasa lapangan kalau belum ikutan DBL Indonesia. Ini saatnya tunjukin skill terbaik kamu kepada dunia bersama nutrisi dari Ultra Milk yang membantu kamu sendiri lebih siap menaklukkan semua tantangan. Jadi, tunggu apa lagi? Show your signature move and steal the show. I'm coming.
Aku mau ngetes, mana suaranya dari SMA 1 Blitar? Dan mana suaranya dari SMA 3 Blitar? Luar biasa, oke. Okay. Setelah Ultra Milk 3 Point Challenge, setelah lempar-lempar hadiah, selanjutnya kita akan menyaksikan Dunk Contest. Dan jadi dia saya akan mengundang Dunk Player dari IBL Indonesia. Yang pertama, Yuda Yuwana dari Pacific Cesar Surabaya. Lalu yang kedua, Akem Scott dari Rans Big Basketball sekaligus pemain timnas basket dari Jamaika. Dan yang pertama kita akan lihat yang dari Yuda Yuwana dari Pacific Cesar. Oke, sebelum kita menyiapkan bola yang akan dilakukan oleh Yuda Yuwana di siang hari ini, kita akan melihat kehebatan dari Yuda Yuwana. Oke, terpantau di sana sudah menggelantung
Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. So I had them apple bottom jeans, boots with the fur. Okay. Kita akan melihat kolaborasi antara Yuda Yuwana bersama Akel Scott, gitu ya. Kita lihat. Mana suara yang penonton dari SMA 1 Blitar dan SMA 3 Blitar? Ini dia kolaborasi seru antara Yuda Yuwana dan Akel Scott. This is a collaboration right now, yeah. Professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bankroll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. I can Scott, do you wanna try one down, please? Okay. I will try to speak with Akem Scott, yeah? Do you wanna try one? Just one done? Okay. Okay. Do you don't Okay. Do you wanna try a shoot? Okay, let's go. Okay, silakan di boleh dong untuk tepuk tangan dari penontonnya. Tepuk tangan untuk kedua kolaborasi ini. Dari SMA 3 Blitar, mana suaranya? Luar biasa, sambil bersiap ya. Untuk SMA 1 Blitar, mana suaranya? Okay, once again. This is a collaboration antara Yuda Yuwana with Akel Scott. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi dong, boleh? Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Oke, selamat datang buat teman-teman dari SMA 3 Blitar. Dan once again, oke. Let's go, Yuda Yuwana collaboration with Akel Scott. Once again, or maybe mascot. Mascot, do you wanna try? Mascot mau mencoba. Oke, kita lihat kehebatan mascot bisa atau enggak gitu ya. Mascot, kita coba. Mascot kita yang unyu-unyu. Oke, mascot. Oke, okay. Maskot, kamu ngapain di bawah situ, maskot? Oke. Okay. Oke, okay, maskot. Just undering, it's okay. It's okay, ya. Karena maskot cuma punya 4 jari, harap dimaklumi ya. Oke, okay, ini dia kolaborasi antara Yuda Yuwana dengan Akem Scott. Ternyata kurang komunikasi antara keduanya. It's okay. Ya, satu lagi kita coba kedekatan antara Maskot bersama Yuda Yuwana, gitu ya. Oke, okay. Maskot sudah bersiap. Ini dia. It's okay, Maskot. You try your best, ya. Oke, maskot, ada aja kerjanya. Oke, mau coba lagi? Sayang sekali, maskot kurang profesional ternyata ya. Tidak apa-apa, yang penting Yuda Yuwana yang profesional. Oke. Okay. Akem Scott,
Do you want a collaboration once again with him? Oke, itu dia antara kolaborasi antara Yuda Yuwana bersama Akem Scott dari Raspik Basketball sekaligus timnas dari Jamaika. Oke, selanjutnya mungkin kita akan memulai untuk bermain di sambil menunggu untuk seluruh penonton rapi gitu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. I got this. Membuat ayam Oar begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Oke, karena ini adalah final party dan kita akan memberikan penghargaan kepada Beat the Record and Beat Most Favorite Supporter. Dan untuk yang pertama, untuk panggilan untuk Beat the Record Point, Aprilia Nacha Sanjaya dari SMA 3 Blitar dengan total 26 poin. Dan untuk di putri, Beat the Record untuk poin kali ini diberikan jatuh kepada Sanjung Arum Octavia dari SMA 1 Kedungwaru Tulungagung dengan total 23 poin.
And the next untuk beat the record dengan di poin rebound. Selamat kepada Atmandita Jalu Raspakalu dari SMA 1 Blitar dengan total 17 rebound. Dan untuk di putri, selamat kepada Daniar Juwita Ramadhani dengan total 17 rebound dari SMA 1 Kedungwaru Tulungagung. Dan untuk Peter Rigot selanjutnya di steel, selamat kepada Abigail Grace Natalie dari Karis National Academy dengan total 14 steel. Sertifikat akan diberikan. Sertifikat ini akan diberikan oleh Pak Johnson selaku Markom SPV MPM Honda. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Johnson memberikan sertifikatnya kepada yang pertama Aprilia Naka Sanjaya dari SMA 3 Blitar. Selanjutnya dipersilakan kembali untuk saya mengundang untuk Pak Johnson kembali memberikan plakatnya sertifikat kepada Sanjung Arum Octavia dari SMA 1 Kedungwaru Tulungagung dengan total poin 23. Selanjutnya diberikan kepada Atmandita Jalu dengan total 17 rebound dari SMA 1 Blitar. Dan selanjutnya diberikan kepada Daniar, selamat kepada dengan pencapaian 17 rebound dari SMA 1 Kedungwaru Tulungagung. Selanjutnya perwakilan dari Abigail Grace Natalie Karis National Academy dengan total steal 14. Penghargaan diberikan dari kami Honda DBL with KFC 2022 East Java Series South Region. Selamat kepada player-player terbaik yang sudah bertanding secara suportif kali ini. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan selanjutnya adalah penghargaan kepada Beat Most Favorite Supporter dan pemenang Beat Most Favorite Supporter tahun ini adalah juara dua dimenangkan oleh SMA 4 Malang dan juara pertama dimenangkan oleh SMA 3 Malang. Oke, sekali lagi kita undang untuk pemenang Beast Most Favorite Supporter tahun ini untuk juara dua dimenangkan oleh SMA 4 Malang dan juara pertama dari SMA 3 Malang. Oke, mohon maaf atas kesalahannya bahwa juara 4 di SMA 4 Malang dimenangkan di Beat Most Favorite Supporter untuk tahun ini mendapatkan juara 1 dan SMA 3 Malang mendapatkan juara 2. Silakan untuk berfoto dan saya undang kembali untuk Pak Johnson selaku Markom SPV MPM Honda untuk menyerahkan prize board kepada SMA 4 Malang.
Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana untuk penonton dari DBL Lovers. Tetap di channel YouTube-nya Kui Entertainment. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia.
setelah kita mainan Ultramil 3 Point Challenge, terus kita udah memberikan penghargaan kepada seluruh player yang sudah bertanding secara suportif. Selanjutnya kita akan bermain Honda Genio Charging Challenge. Dan kita undang ada dua peserta yang sudah akan bermain Honda Genio Charging Challenge. Silakan untuk masuk. Oke, kita kenalan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Alif Zaki. Alif Zaki. Kamu namanya siapa? Ardian. Ardian, oke. Untuk kali ini kalian dari SMA mana? SMA 1. SMA 1 mana? Malang. Oke, dari SMA 1 Malang, kamu dari mana? SMA 3 Blitar. SMA 3 Blitar. Oke. Kali ini kalian harus bersaing untuk mendapatkan charging yang ada posisinya di sebelah sana. Oke. Dan yang satu di sebelah sana. Jadi silakan untuk memilih lapangan mana. Kalau yang depan ke sana, kalau yang di belakang ke sana. Oke. Langsung saja menuju posisi masing-masing di Honda Genio Charging Challenge. Kamu mau yang mana coba? Depan apa belakang? Boleh, terserah. Ayo, 3, 2, 1 menuju ke tempatnya masing-masing. Dan kita akan mulai. Ini dia, Honda Genio Charging Challenge. 3, 2, 1. Oke, ini cepet-cepetan. Jangan santai di Honda Genio Charging Challenge kali ini. Langsung udah masuk, langsung sekali undering yang di sebelah sini. Langsung masuk, langsung sana dan ambil bendera yang ada di tengah ini. Langsung, oke. Sayang sekali untuk kali ini dimenangkan oleh Ali Zaki dari SMA 1 Malang. Oke, selamat. Silakan untuk berfoto dulu. Dan mohon maaf untuk kamu tidak menang kali ini. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan foto dulu. Silakan untuk foto dulu. Dan prize board sekali lagi aku akan mengundang untuk sekali lagi saya mengundang Pak Johnson untuk memberikan prize board kepada pemenang dari Honda Genio Charging Challenge. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Johnson selaku Markom SPP MPM Honda untuk memberikan prize boardnya dan berfoto bersama pemenangnya. Silakan berfoto dulu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart. Terus melangkah. Salah satu hati. One heart. Oke, terima kasih untuk Pak Johnson. Dan terima kasih untuk pemenang dari Honda Genio Charging Challenge. Silakan untuk mengambil hadiahnya. Dan sekarang kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara tim Putra Honda DBL with KFC 2022 East Japan Series South Region. Apakah 3 Blitar? Ataukah 1 Blitar? Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio.
SMA 1 Blitar melawan SMA 3 Blitar. Dan inilah Tim Putra SMA Negeri 3 Blitar. Jersey nomor 8, Joe Navajo. Jersey nomor 9, Yuda Wirajati. Jersey nomor 12, Muhammad Wildan Mukafa. Jersey nomor 13, Darel Immanuel Purnomo. Jersey nomor 14, Muhammad Maindarto. This is starting lineup SMA Negeri 3 Blitar. Jersey number 4, Aprilian Naja Sanjaya. Jersey number 6, Syafaro Aksan Pratama. Jersey number 9, Muhammad Nurrohi. Jersey number 15, Tata Dinata. Jersey number 11, this is Captain SMA Negeri 3 Blitar, Ignatius Billy Kritawa. This is start line up SMA Negeri 3 Blitar. And the head coach, Hui Biao. Dan inilah Tim Putra SMA Negeri
1 Blitar. Jersey number 1, Lukas Agastia. Jersey number 3, Ahmad Rio Sobari. Jersey number 8, Hiskia Maliano Hendrawan. Jersey number 11, Muhammad Lauren Eka Faramudra. Jersey number 13, Prasetyo Sriwijaya Nugrahaning Dewo. Jersey number 24, Mikael Varel Meliano. Jersey number 25, Nugraha Widi Bagaskara Nuraini. Referee is ready. Tiga Blitar is ready. Semanca, are you ready? This is the lineup SMA Negeri 1 Blitar. Jersey number 7, Nan Mandia Jalu Rabaskula. Jersey number 9, Dias Wahyu Adi Firmansyah. Jersey number 14, Naldo Dian Saputra. Jersey number 15, Albertus Christian Sujatmiko. Jersey number 14, this is Captain SMA Negeri 1 Blitar, Daud Febrianto Rama Bangu. And head coach Andi Setiawan Nongo Wijoyo. This is the lineup SMA Negeri 1 Blitar. Dan setiap pertandingan final Honda DBL, kita selalu memulai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada seluruhnya, saya persilakan untuk berdiri. Yang masih menggunakan topi harap dilepas. Yang masih menggunakan kacamata hitam harap dilepas. Dan saya pun mengundang Bapak Arthur Rusli, selaku Senior Manager Sponsorship and Business Development dari PT DBL Indonesia untuk bergabung ke tengah lapangan. Saya pun mengundang Bapak Johnson, selaku Marketing Communication Supervisor dari PT MPM Distributor. Saya pun mengundang Ibu Yulita Dian Francisca, selaku Regional Field Marketing Jawa Timur dari PT Fast Food Indonesia, KFC. Saya pun mengundang Ibu Marisa Felicia, selaku Marketing Media dari PT Untung Bersama Sejahtera. Saya pun mengundang untuk Ibu Hesti Tamin, selaku Ketua Umum Perbasi Kota Malang. Sekali lagi saya mengundang Ibu Hesi Tamin, selaku Ketua Umum Perbasi Kota Malang. Oke, kita lewatin dulu.
Selanjutnya, saya mengundang Bapak Asrofi selaku cabang Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan Malang. Saya pun mengundang Bapak Rudi selaku Kepala Bidang Keolahragaan dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Malang. Saya pun juga mengundang Bapak Anang, Sekretaris KONI dari KONI Malang. Sekali lagi saya mengundang Ibu Hesi Tamin selaku Ketua Umum Perbasi Kota Malang. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan untuk seluruhnya, karena kita akan memulai Indonesia Raya, diharapkan untuk berdiri yang masih menggunakan topi harap dilepas. Saya pun mengundang Ibu Anis Isrobin selaku Ketua MKKS Sman, selaku Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Negeri Malang. Dan inilah Indonesia Raya. Supporter dari SMA 3 Blitar, mana suaranya? Dan mana supporter dari SMA 1 Blitar? Langsung saja waktunya pemanasan. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. I
sih? Gak ada makanan lagi. Aha! Untung ada Roma Makis Cracker. Enak! Kayak energi! Yeay! Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang! Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay! Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam.
Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru. Yo, selamat datang di final Honda DBL with KFC 2022 East Java Series.
Short Region yang disiarkan langsung dari Gor Legendaris Kota Malang, yaitu Gor Bima Sakti. Pertandingan tim putra antara SMA Negeri 3 Blitar melawan SMA Negeri 1 Blitar, Derby Kota Blitar. Ini adalah tim putra dari SMA Blitar. Siapakah akan menangkan pertandingan ini menjadi sang juara di South Region, dan nanti akan bertemu dengan North, kemudian West, dengan East Region di East Java Series Championship. Baru saja tip off dilakukan, langsung mencetak 2 poin kali ini SMA Negeri 1 Blitar. Kali ini Aprilian kick out Nata. Oh, sayang sekali mengenai Saputra tadi. Kembali kali ini Tata Dinata di sana. Oh, passing yang kurang tepat kepada Nur Rahim. Ali di turnover. Dias Firmansyah bangun kali ini, dicak oleh Syafaro. Jalu. Oh, hampir saja lepas. Namun kick out kali ini tanpa penjagaan. 3 point, namun masih gagal kali ini. Ditepis. Masih dikuasai Tata Dinata di sana. No steal kali ini Sudat Miko. Pressure dari para pemain SMA Negeri 1 Blitar begitu ketat. Nice pass for two. Namun masih gagal. Cepat sekali ke depan Syafaro. Namun ada steal dari Bangun tadi. Dan mengenai kaki dari para pemain SMA Negeri 3 Blitar. Kedua tim berusaha sampai ke babak final ini. Sangat-sangat berat. Kemarin SMA Negeri 3 hingga beberapa pemain terjadi. Kali ini Jalu 2 point. Ada cedera. Oh, salah pass. Personal foul. Ah, sayang sekali passing yang kurang tepat tadi. Bad pass. Dan steal oleh Bangun. Kembali Saputra. Langsung menuju ke Glass Free Throw. Begitu juga dengan SMA Negeri 1 Blitar yang kemarin berjibaku. Juga SMA Negeri 3, 1 dan 3 kemarin. Beberapa pemain sedikit cedera. Dan perlu diketahui untuk Championship East Java Series, yaitu tanggal 21 hingga tanggal 1. Air cancel point, sayang sekali. Dan jangan lupa untuk warga kota Surabaya pastinya bisa menyaksikan di DBL Arena, atau nanti ada pengumuman khusus atau informasi yang lengkap bisa langsung ke DBL Indonesia Official. Baru saja Aprilian gagal. Kali ini steal Nur Rahim, nice. Nur Rahim berhadapan dengan Jalu, blok kali ini. Ignatius Billy. Ah, oh, sayang sekali. Terlalu ledak passing yang kurang tepat dari Syafaro tadi. Terlalu terburu-buru. Ya, pertandingan ini adalah final. Dan tadi sudah ada tim putri. Dan beberapa ada juga 3-point contest. Kemudian slam dunk dan dance competition. UBS Gold Dance Competition. Sangat meriah sekali kali ini. Dan baru saja Santiago gagal. Versi rebound Ignatius Billy. Syafaro di sana, nice pass, ah sayang sekali. Datang Sujat Miko for the Eurostep, for two. Put back, 2 point Jalu. 6-0. Dan langsung coach dari SMA 3 Blitar tap out. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio.
Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger. Ya, kembali pertandingan. Masih bersama saya ya, Bung JJ, untuk menemani Anda hingga akhir pertandingannya. Sangat seru pastinya hari ini. Kali ini Tata Dinata di sana kembali. Nice pass in the paint. Oh tidak. Kali ini pressure yang baik sekali. Billy tanpa penjagaan. Wildan. 3 point. Oh. Offensive rebound. Baik sekali Tata Dinata di sana. Nur Rahim gagal kali ini. Jagaan yang ketat kali ini. Bias boy Saputra, Eurostep, good defense dari Billy. Nur Rahim, defensive rebound, and on jump ball situation. Masih untuk SMA Negeri 3 Blitar kali ini yang baru saja mencoba untuk memecah kebuntuan. Kali dari Muhammad Nur Rahmin, pemain kunci. Yaitu Billy Aprilian dan Nur Rahim saya kira. Kali ini. Hampir saja steal. Bangun steal kali ini. Lepas. Yo Saputra. Oh. Sayang sekali. Hampir saja tadi. Good defense. Namun ditepis keluar oleh Nur Rahim. Masih untuk SMA Negeri 1 Blitar. Yang unggul 6 poin kali ini. Bangun. 3 point gagal. Oh. Masih dapat dikuasai kembali. Bangun. Nice pass in the paint. Kick out tanpa penjagaan for 3. Gagal Jalu. Offensive rebound. Ada Bangun di sana. Juga gagal. Offensive rebound put back. Ah, sayang sekali 3 kali offensive rebound tadi dengan baik. Namun double steal Saputra. Kali ini ada Jalu for two. Namun gagal. Tata Dinata begitu perkasa di paint area. Dan sayang sekali jersey nomor 14. Lalu dia Saputra melakukan personal foul. Lambat menutup pergerakan tadi. Dan ada beberapa offensive rebound. Saya kira ada sudah total 9 rebound. Masih belum menambah poin begitu hustle di paint area. Karena juga ada Tata Dinata dan juga Jalu di sana yang berduel mendapatkan rebound. Aprilian for two. No. Hampir saja namun masih gagal kali ini. Bangun di sana. Cepat sekali bangun. Personal foul dari Nur Rahim. Kembali bangun kali ini. Nice. Chad Miko in the paint. Kembali. Personal foul. Tiga personal foul. Dari tim SMA Negeri 3 Blitar. Dan kali ini. Albertus Christian Chad Miko. Gagal free throw pertama. Juga gagal
Defensive rebound Billy. Baik sekali kali ini Aprilian. Habis saja lepas. Masih bisa dikuasai. Namun terlepas bolanya. Sayang sekali. Beberapa gangguan dari SMA Negeri 1 Blitar berhasil kali ini. Ada kontes dan juga challenge dari Bangun tadi berhasil membuat SMA Negeri 3 turnover kembali. Sudah 8 turnover. Dan di menit-menit awal di setengah quarter kali ini. Dan dorongan offensive foul. Sebagai informasi bahwa Gor Bima Sakti ini sudah penuh. Sold out sepertinya. Ticketing. Nice pass. Or two. Oh, hampir saja. Personal foul. Ada dorongan tadi kepada Bangun. Jersey nomor 17. Daud Febrianto Rama Bangun. Baru saja tadi gagal free throw pemain yang selalu hampir tidak diganti karena Bangun adalah sepertinya motor serangan dari SMA Negeri 1 Blitar. Main dengan tinggi 174 cm. Kali ini gagal. Defensive rebound. Tata Dinata di sana. Aprilian yang dituju. Oh, hampir lepas. Sayang sekali mengenai kaki tadi. Good pressure. Good defense dari SMA Negeri 1 Blitar. Kembali turnover. Sudah 10 turnover yang dikumpulkan. Di setengah quarter ini. Jalu kick out. Saputra kali ini kembali. Sejat Miko on the corner. No. Offensive rebound. Offensive rebound tadi. Kembali Bangun. Udah screen, Jalus, Finbo, wow. Kakak kali, ada Wildan di sana. It's jump ball situation. Ya, kedua pemain belum menguasai penuh tadi. Kali ini masih untuk SMA Negeri 1 Blitar dan tim foul SMA Negeri 3 Blitar. Kali ini untuk SMA Negeri 1 Blitar. Sama-sama dari kota yang sama. Namun sepertinya ada gengsi yang tinggi ya, pastinya. Karena untuk mencapai juara South Region yang nanti akan digelar. Oh, lepas. Sayang sekali turnover. Yang akan memenangkan pertandingan akan bertemu juga dengan region yang lain, yaitu dari West, dari Madiun, dari Surabaya, dan juga dari Jember. Itu yang akan bertemu. Dan menariknya di sini adalah para pemain akan bertemu di tanggal 21. Ya, tanggal 21 hingga tanggal 1 nanti. Untuk informasi lengkapnya Anda langsung menuju ke website dbl.id untuk mendapatkan informasi apa ataupun tiketing sana. Oh, terjatuh kali ini. Personal foul Wildan. Baik sekali defense dari para pemain. Jadi Nur Rohim saat ada penetrasi ke pin area ataupun ke arah baseline tadi, para pemain hanya melakukan hands up dan tidak melakukan reaching foul dan seterusnya. Akhirnya Nur Rohim harus kick out tadi dan intercept oleh Sujat Miko. Kali ini menambah satu poin. Hingga 5 menit ini SMA Negeri 3 belum mencetak poin sama sekali. Sujat Miko free throw yang kedua gagal. Billy defensive rebound. Lepas bolanya. Turnover kembali. Baik sekali spacing kali ini dari para pemain SMA Negeri 1 Blitar. Bangun mencoba penetrasi gagal, offensive rebound namun pasti gagal. Tadi sayang sekali. Kali ini pressure-nya sudah dibaca dan berakibat personal foul.
Kali ini Wildan kali ini kembali mencoba penetrasi namun ada strip di sana. Aprilian kick out Nur Rohim. Two point gagal. Sucat Biko defensive rebound. Kali ini masih ada Jalur dibantu di sana. Bangun. Nice pass Sucat Biko. Hand off. Nice. Oh. Ditepis saja oleh Billy tadi setelah dilewati. Kali ini kembali masih untuk SMA Negeri 1 Blitar. 4 menit waktu tersisa di kuarter yang pertama. Saputra. Oh, lepas namun ada Sujan Biko di sana. Personal foul ya, posisinya mundur tadi. Lima pemain sudah siapkan di tepi lapangan dan in a substitution hanya meninggalkan Sujat Biko yang berdiri di garis free throw. Oh, berhasil free throw. Roll in. Kali ini sudah ada Lukas Agastya, kemudian Dewo, ada Farel juga di sana. Kali ini tepis. Billy, baik sekali. Wildan, Aprilian di sana. Kick out kali ini. Saya kira akan passing kepada Aprilian, namun hand off. Aprilian. Kick out. 3 point. Personal foul. Ah, sayang sekali. Dewa tadi terlambat menutup tembakan dari Wildan. And a substitution. Widi kembali bermain kali ini menggantikan Sujat Miko. Ah, saya gagal. Saya kira akan menjadi poin pertama. Gagal. Defensive rebound. Lukas Agastya. Ada steal kali ini. Atadinata di sana. Billy yang dituju. Hand off. Corner Nur Rohim coba penetrasi, ada dua pemain di sana, hampir saja steal, namun sayang sekali Wildan terlambat. Substitution Wildan. Hal ini langsung digantikan. Oleh Syafaro. Farel. Gagal kali. Erbo sayang sekali. Masih belum menambah. Di 8 poin unggul sementara. SMA Negeri 1 Blitar. Gagal juga. Oh, offensive rebound. Lukas, sayang sekali, traveling violation. Saya belum melakukan dribble, sudah bergerak tadi. Kali ini kembali Syafar di sana. Personal foul. Ditepis saja oleh para pemain dari SMA Negeri 1 Blitar. Kembali. Kali ini kembali langsung. Atadinata di sana. Coba 3 point namun gagal. Offensive rebound. Ah, sayang gagal juga. Saya kira poin pertama. Cepat sekali ke depan. Lukas Agastya. Terlalu memaksa. Defensive rebound. Lukas Aprilian. Nice move. 2 point.
Poin pertama. And a fast break with Aprilian. Still. Namun sekali ini. Record violation. Usaha yang baik. Namun. Terlalu jauh tadi membuang bolanya ke tengah. Dan tanpa ada pemain di sana. Kali kembali, Rio Sobar di sana, Farel, Lucas Agastya, Jacqueline Rohim, pull up jumper for two, berhasil kali ini, Lucas Agastya. 8 poin sementara unggul kali ini, 2 menit 15 detik lagi. Aprilian, Naca, kembali Billy, Syafaru di kiri, kali ini Billy, tata dia terlambat saya kira. Lucas Agastya ada dorongan dari Tata Rinata di sana. Mendapatkan dua kesempatan free throw. Kedua tim sama-sama tim foul di 2 menit terakhir ini. Dan dipersiapkan Yuda. Tata Rinata saya gagal. Kembali, akankah menambah poin di garis free throw kali ini? Tata Rinata, baik sekali. And a substitution, Tata Rinata sepertinya. Oh, Syafaru. Syafaru digantikan oleh Yuda. Rio Sobari, skip pass. Namun di steal kali ini, baik sekali. Nurrohim dapat steal, baik sekali kali ini Lucas Agastya. Farel, nice move Farel for two, namun masih gagal, unbalanced tadi. Kembali Billy mengatur serangan. Aprilian kali ini memberikan sinyal. Billy, 2 point and 1. Wow. Ignatius Billy, ada dorongan tadi dari para pemain SMA Negeri 1 Blitar. Kali ini terpaut 5 poin saja. Ignatius Billy Kristiawan gagal. Defensive rebound, Widi, Rio Sobari di sana. Cepat sekali ke depan, nice pass. Hampir saja, Dewo mencoba 2 point, ada Widi datang. Hampir saja tadi. Namun kali ini kembali menuju ke garis free throw. Kedua tim sama-sama tim foul kali ini. 1 menit 23 detik lagi kuarter yang pertama ini. Final DBL with KFC 2022 East Java Series South Region. Siarkan langsung dari Gor Bima Sakti untuk pemirsa Q Entertainment. Anda bisa komen untuk memberikan semangat dan dukungan doa. Berhasil kali ini dengan baik Widi. 6 poin nunggu sementara. Aprilian Aca. Nurrohim kembali mengatur serangan. Yang kemarin sempat terkena fall out saat melawan Kosayu kemarin di semifinal. Kali ini kembali. Oh, hampir saja lepas. Ada Billy datang. Nice Billy. For two Billy. Gagal. Rio Sobari cepat sekali ke depan. No look fast for two. Ah sayang gagal Dewo tadi. Personal foul. Oh Lucas Agastya sepertinya. Oh ya Dewo tadi. Ada sayang sekali. Jersey kali ini jersey nomor 13. Dewo melakukan personal foul. Langsung menuju ke garis free throw. Under 1 minute.
Baik sekali. Kali ini Apriana Cha kembali mencetak poin. Namun kali ini dari garis free throw. Kankah 2 dari 2 masuk semua. Wow, baik sekali. 4 poin berjarak kali ini. Dewa langsung ke depan. Di tepi saja. Datang Lukas Agastya from the baseline. Datang Widi 2 point. Berhasil dengan baik. Transisi yang baik sekali. Cutting inside dari Widi. Berhasil kali ini menambah menjadi 13. 30 detik lagi. Apriliana Cha di sana. How hampir saja lepas. Masih bisa dikuasai. Tujuh detik. Lima detik. Aprilian. Oh, terjatuh. Namun Aswad like fall. Apa yang terjadi? Oh, rupanya Aprilian yang melakukan Aswad like fall. Saya kira tadi para pemain dari SMA Negeri 1 Blitar ya. Namun kali ini kepada Farel. Ya memang para pemain harus good defense, yaitu menutup drive line. Kali ini berhasil menambah poin. Artinya akan berubah direction drive-nya. Berhasil dari kali ini 2 dari 2. Ada spotlight foul tadi. Manfaatkan dengan baik oleh Farel. Untuk 8 poin. 19 detik, Lukas Agastya menuju siapa? Kali Farel di corner. Nice move, namun ada steal dari Nur Rohim. Baik sekali, Tata Dinata. 2 point. 10 detik. Hampir di steal. Sisa 3 detik saja. 9-15. Double steal oleh Billy. Lempar dari Billy menutup quarter yang pertama. Dan mana-mana. Kita kembali lagi setelah berikut ini. Antara SMA 3 Blitar. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken. Hanya di KFC. Jagonya ayam. Sih, gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Ini dia penampilan spesial dari Ultra Milk Iconic Dance. Hey, I never stop to be on top. If you ever think that you better shut up, 'cause mine is still the show. Make your move, steal the show. Make your move, steal the show. Make your move, shoot, the show. Score. Come on, let's go D&D. Gonna show how I do it, make it count. Ini dia Iconic Dance bersama dari Ultra Milk. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. I'm coming.
Laper sih, gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil. Back to the game. Final DBL with KFC 2022 is Java Series of Region. Hasilkan langsung dari Gor Bima Sakti. Iya, 21% saya kira. SMA Negeri 1 Blitar harus memperbaiki field goalnya dengan dibandingkan dengan SMA Negeri 3 dengan 23% field goal persentasenya. Namun memang turnover yang cukup banyak dari SMA Negeri 3 Blitar dengan 16 turnover. Sayang sekali. Kali ini coba Billy for 3. Not good. Defensive rebound Dewa di sana. Habis saja steal. Sayang sekali lepas bolanya. Memang Aprilian ini agresif dalam melakukan defense dan juga lumayan jangkauan wingspan-nya. Rocky menit 7 tidak, kali ini Aprilian di sana. Ignatius Billy for 2. Gagal Dewa. Lukas Agasta cepat sekali. Farel 2. Namun gagal Dewa datang dan bantu defensive offensive rebound. Lukas Agasta pull up jumper for 2. Ditepis saja oleh SMA Negeri 1. Oh, oleh Billy tadi SMA Negeri 3. Kali kembali Lukas Agasta sana. Rio Sobari. Widi yang dituju. Pressure dari Tatanata tadi. Kali ini Lukas Agastya 5 detik. 3 point. Wow. Lukas Agastya menambah menjadi 9 poin unggul kali ini. Personal foul. Javaro menerobos daerah pertahanan SMA 1 dan berhasil kali ini. Namun dihambat dengan personal foul dan menambah 1 poin. 10-18. Masih belum aman kali ini. Hanya terpaut 8 poin saja. Hasil 2 dari 2. Lukas Agasta Sobari di sana. Rio Sobari hampir saja lepas. Oh, one man down. Dewo 3 point corner. Offensive rebound. Baik sekali Varel. Datang membantu offensive rebound dan berhasil. Berapa kali defense rebound gagal dari SMA Negeri 3. Kali ini Aprilian end off. Hampir saja lepas Syafaru di sana. Ada tepisan. Oh, lepas. Masih bisa dikuasai kembali. 5 detik. Billy. 4. Mencoba 3 point. Ah, sayang sekali. Shot clock violation. Good defense. And a substitution. Syafaro diganti oleh Wildan kali ini. Dan perlu diketahui bahwa seluruh pemain harus bermain selama 6 menit. Dapat ditepis, Wildan. Namun sayang sekali, usaha yang baik. Namun luar bolanya kali ini. Masih untuk SMA Negeri 1 Blitar. Yang unggul 9 poin. Passing yang kurang tepat. Ada Nur Rohim di sana dan juga. Namun Dewa berhasil. Widi in the paint for 2. Too strong. Defensive rebound. Tata Dinata. Coba lebih tenang kali ini. Aprilian. The back for 2. Offensive rebound. Rohim pull up jumper 2. Gagal kali ini. Baik sekali Lukas Agastya. Tepat sekali ke depan. Lukas blok saja oleh Rohim. Namun bisa diselamatkan. It's long pass. Aprilian for 2 point.
Fast break cepat. Kali ini kembali di balaskah oleh Farel. Nice. Farel 2 point. 22-13. Kali ini kembali Billy di sana. Aprilian mengatur serangan. 10 detik shot clock tersisa. Tata Dinata 3. Offensive rebound. Wildan. Baik sekali Wildan. Kali ini hampir saja kena blok, namun sayang sekali. Nuran Widih ya melakukan holding saat melakukan box out and 5 pemain diganti semua kali ini. Oh, ada Laurean dan juga Hendrawan. Kembali, oh, tanpa penjagaan. Blok oleh Jalu, namun hand checking. Tata Dinata, akankah menambah poin kali ini? Yes, berhasil. Jalu, gagal tadi, defensive rebound. Hendrawan, tanpa penjagaan, gagal. Offensive rebound, Laurean di sana. Pull up jumper, kick out. Laurean tanpa penjagaan, mencoba 3 point kali ini. Way off. Offensive rebound, Sujad Miko. Bangun datang. Kick out, under corner. Farel, fought. Oh, Hendrawan 3 point. Saat-saat memecah kebuntuan, datang 3 point. Kali ini gagal, passing yang kurang tepat. Sujad Miko. Bangun, hand off. Out kali ini kembali. Hendrawan. Nice pass. Laurean for 2 point. Permainan cepat. Good defense dari SMA Negeri 1 Blitar kali ini. Kembali. Nice pass to Rohim. Pull up jumper for 2. Masih juga gagal kali ini, sayang sekali. Bangun, namun ada steal kali ini. Nurrohim langsung ke depan. Coba lebih tenang. Oh, dapat ambil saja steal. Bangun tadi. Split defense. Aprilian, ah, sayang sekali terjatuh. Saya kira akan passing kepada Tata Dinata di corner. Namun terpleset tadi. Kali ini masih untuk SMA Negeri 1 Blitar yang unggul. Poin. Hizkia. Oh, lepas bolanya. Nurrohim steal. Personal foul. And a substitution. Sujad Miko digantikan oleh Dias Firmansyah. Melakukan 2 kesempatan free throw kali ini. Nurrohim, akankah menambah poin? Perkecil margin kali ini. Ah, sayang kali ini. Gagal. Berhasil 2-1. And a substitution.
Yuda dan juga Shafaro. Oh, Navajo. Ya, Navajo kali ini. Bangun. Baik sekali. Oh, this for two. Dias Firmansyah kembali mencetak 2 poin kali ini SMA Negeri 1 Blitar. Begitu mudah kali ini menerobos daerah pertahanan Venaria tadi. Kali ini kembali Tata Dinata di sana. Shafaro passing kurang tepat. Rizky Derdrawan, namun diketahui oleh Nurrohim. Oh, terjatuh. Jump ball situation, sayang sekali. Saya kira akan melakukan pass tadi. Substitution, Shafaro menggantikan Yuda. Kali dibangun kembali, mengatur serangan di sana. Calu, and off. Ada gagal, defensive rebound, block tadi sepertinya. Mari kita lihat kali ini. Navajo. Personal foul, Navajo. Oh, Shafaro ya. Mohon maaf. Shafaro Navajo. Shafaro Aksan Pratama. Shafaro Navajo. Oh ya, berbeda ya. Nomor 8. Kali ini kembali. Ah, saya gagal. Defensive rebound. Lepas bolanya, ada Tata Dinata di sana. Mengenai kaki Tata Dinata. Bola untuk SMA Negeri 1 Blitar. And a substitution kembali. Baru sebentar saja diistirahatkan. Kali ini Aprilian kembali bermain dan juga Albany Steel hampir saja. Masa di sana kembali. Laurean di sana. Oh, berarti steal oleh Nurrohim. Berhasil kali ini Nurrohim. Fast break for 2 point. 18-29. Ya, ini yang harus dilakukan oleh para pemain dari SMA Negeri 3. Manfaatkan fast break. Karena ada turnover di sana. Yang itu yang harus dilakukan. Kali ini put back for 2. LU Jalu. Hasil kali ini kembali. Oh, oh, oh. It's Jumbo situation untuk SMA Negeri 3 Blitar kali ini. Harus dibersihkan sepertinya. Kalau tidak aman, langsung Nurrohim yang mengatur serangan. Aprilian di sana. Lawan steal, passing kurang tepat tadi. Wow, behind the back. Oh, 2 point. Baik sekali. Dias Wahyu Adi Firmansyah. Double team. Firmansyah di sana. Ah, dapat. Navajo di sana. Oh, hampir saja steal. Bangun. Nice pass. 2 point. Begitu perkasa di pen area. And a time out langsung diminta oleh SMA Negeri 3 Blitar. Time out. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Let's get the beat.
makanya ngebeat. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kembali pertandingan. 3 menit terakhir di kuarter yang kedua ini. Masih unggul cukup nyaman kali ini. SMA Negeri 1 Blitar dari SMA Negeri 3 Blitar. Kali ini blok kembali. Nice pass. Bangun, sayang sekali mengenai kaki. Turnover kali ini. Iya, mengurangi kecepatannya tadi. Karena ada Wildan yang selalu memfollow. Kembali Nur Rahim kali mengatur serangan. Billy yang dituju kembali. Aprilian aja di sana. 3 point. Gagal offensive rebound. Kembali Billy mencoba 3 point kali ini. Kasih juga gagal kecepatan. Nice pass. Namun kali ini Rawan kembali bangun mengatur serangan. Oh, tawar di steal tadi, Aprilian Naca, for two, traveling violation, sayang sekali. Usaha dari Aprilian cukup bagus tadi, namun sayang sekali. Passing yang terlalu jauh dari jalur tadi. Kembali Nur Rahim, pemain yang hampir jarang diganti oleh SMA Negeri 3. Kali ini Billy tanpa jagaan, mencoba 3 point namun masih juga gagal. Defensive rebound dengan baik. Bangun mengatur serangan. Calu in the paint. Gagal defensive rebound. Aprilian Aca langsung ke depan. Sofaran 7. Oh, datang Tata Dinata. Personal foul datang dari belakang tadi, berusaha melakukan defense namun berbuah mendorong kali ini jersey nomor 7 Jalu mendapatkan 2 kesempatan free throw karena SMA Negeri 1 Blitar sudah team foul. Berhasil Tata Dinata menambah poin kali ini. Gagal defensive rebound. Daud bangun double steal namun masih bisa dikuasai kembali. Laurean di sana kembali mengatur serangan, berikan signal kali ini Jalen Rahim. Bangun Jalu and off dengan skema yang sama kali ini. Gagal offensive rebound 4 detik namun sayang sekali masih ada kick out Jalu di akhir-akhir menit detik tadi. Masih gagal kali ini defensive rebound namun sayang sekali ditepis. Oh, mengenai badan belakang dari Billy tadi. Tata Dinata datang namun steal oleh Lorean tadi. Dias nice pass. Blok kali ini Rahim. Baik sekali Rahim. Jump ball situation.
Lepas bolanya dari penguasaan penuh oleh Wildan tadi. Kali ini 33 detik waktu tersisa di kuarter yang kedua. Cukup jauh tertinggal kali ini. 35-19. And a substitution Billy. Digantikan oleh Shafaro. Kembali bangun. Dia Sirmansyah. 5 detik. Lorean tidak melihat kali ini. Jalu. With the buzzer. Hampir saja tadi. Namun masih gagal. Rohim kembali mengatur serangan. 12 detik. Tak tadi datang mencoba 3 point. Kali ini gagal. Ada dia sana. Bangun. 3 point di detik terakhir. Ah, way off. Dan berakhir sudah kuarter yang kedua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. Hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksi setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. SMA 5 Malang, SMA Santo Albertus Malang, SMA 3 Malang, dan SMA Kolase Santo Yusuf Malang. Oke, di lapangan sudah ada 5 tim dance, best 5 dari UBS Gold Dance Competition. Dan untuk awal ini, langsung saja kita umumkan untuk best costume dari antara 5 tim dance, UBS Gold Dance Competition. Selamat kepada SMA Negeri 3 Malang. Dipersilakan untuk Ibu Marisa Felizia selaku marketing media PT Untung Bersama Sejahtera untuk menyerahkan prize board kepada tim dance dari SMA Negeri 3 Malang. Terima kasih untuk Ibu Marisa Felizia. Selanjutnya kita langsung akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang dari UBS Gold Dance Competition. Third place, UBS Gold Dance Competition jatuh kepada, selamat kepada SMA Santo Albertus Malang. Second place, second place, pemenang dari UBS Gold Dance Competition di posisi kedua, selamat kepada SMA 5 Malang. Dipersilakan untuk maju ke depan.
and the first place. Pemenang dari UBS Gold Dance Competition jatuh kepada, selamat kepada SMA kelas Santo Yusuf Malang. Dan untuk itu kita mengundang kembali Ibu Marisa Felicia selaku marketing media PT untuk bersama Sejahtera untuk memberikan prize pot berserta trofi kepada posisi ketiga kepada SMA Santo Albertus Malang. Silakan untuk berfoto dulu. Dan kami undang kembali untuk Ibu Marisa Felicia untuk menyerahkan kepada SMA 5 Malang prize board. Dan untuk itu kita mengundang kembali Ibu Marisa Felicia selaku marketing media PT untuk bersama Sejahtera untuk menyerahkan hadiah kepada first place dari SMA Kas Kolase Santo Yusuf Malang. Selamat sekali lagi kepada SMA Kolase Santo Yusuf Malang. Penyerahan trofi beserta prize board diserahkan oleh Ibu Marisa Felicia. Untuk itu dipersilakan untuk foto bersama. Selamat kepada para pemenang. Selamat kepada SMA Santo Albertus Malang. Selamat kepada SMA 5 Malang. Selamat kepada SMA Kelas Santo Yusuf Malang. Telah mendapatkan posisi yang ditentukan di UBS Gold Dance Competition. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi ke pertandingan quarter ketiga tim putra antara SMA 1 Blitar melawan SMA 3 Blitar. Selamat menyaksikan. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken,
hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Back to the game. Second half, final Honda DBL with KFC 2022 East Java Series, Short Region. Sekarang langsung dari Gor Bima Sakti, kali ini masih unggul jauh kali ini. SMA Negeri 1 Blitar dari SMA Negeri 3 Blitar, Derby Kota Blitar kali ini. Sama-sama dari Kota Blitar. Dan kali ini mencoba 2 point namun masih gagal. Defensive rebound Widi. Dan Dewo di sana, cepat sekali. Dewo for 2 point. Cepat sekali menerobos di paint area dan kali ini berhasil menambah poin. Aprilia Naca di sana. Jersey nomor 13 ditepis keluar, masih ada Aprilia di sana. Pull up jumper for 2. Namun gagal. Dewa defensive rebound. Luka Sagastia, oh, steal kali ini. Jersey nomor 13, Darrell. Mundarto di Bensa. Too strong. Masih ada Yuda di sana juga. Rusak kali ini. Nepis bola. Namun keluar bolanya. Ada main Darto tadi. Gagal. Kemudian ditepis keluar. Dan kali ini masih untuk SMA Negeri 1 Blitar. Gastia, nice spin. Namun ada blok di sana, gagal kali ini. Aprilia Naca cepat sekali ke depan. Dua pemain, up and under, 2 point. Wow. Baik sekali, Aprilia Naca sudah 8 point. Nice pass, Farel di sana. Kali ini Farel for 2. Split defense, 2 point. Di antara dua pemain tadi ada fake dan kali ini berhasil menambah poin lagi. 39-21. Aprilia Naca begitu baik kali ini. Yo. Coba 2 point namun gagal. Ditepis saja oleh Dewo. Masih untuk SMA Negeri 3 Blitar. And a substitution. Nurrohim dan juga Billy kembali bermain. Ignatius Billy sudah 8 rebound dan 3 assist. Nurrohim dituju. Nice move Nurrohim, dapat tepisan namun ada Billy di sana. Tata Dinata mencoba 3 point namun way off. Sayang sekali masih gagal. Ali ini air ball tadi. Kembali Luka Sagastia. Dia Saputra. Dewo 3 point namun offensive rebound. Saputra nice fake for 2 point.
Baik sekali. Poin nunggu sementara. Aprilia, Naca, Barcelona fall, terhambat dia. And a substitution. Kali ini Lucas Agastya diganti oleh jersey nomor 8, yaitu Hiskia Hendrawan. Rohim menit 7. Wah, double steal. Turnover kali ini. Skia kick out. Namun sayang sekali. Hampir saja. Namun ada Saputra. Ada Widi juga di sana. Farel kali ini. Ah. 3 detik. Oh, nice pass for 2. Namun masih gagal. Defensive foul. Ya, kita menunggu jersey nomor 8. Melakukan personal foul tadi. Hendrawan. Cukup jauh kali ini. 20 poin. Aprilian aja. Aprilian. Kali ini. Kembali masih gagal. Farel. Saputra. Nice double for 2. Aprilian aja 3 point. Way off. Defensive rebound. Namun sayang sekali sudah keluar tadi bolanya. Kali ini Billy yang akan melakukan inbound. Rohim, namun ada steal tadi. Dewo, coba 2 point, terlalu memaksa. Widi, ada lepas, ada tepisan tadi. Sayang sekali, terlupa bahwa sudah 20 point. Illegal defense. Ya, Billy sepertinya. Billy sudah 2 poin, 9 rebound dan 3 asis. Namun kali ini gagal. Free throw yang pertama kembali masih untuk SMA Negeri 3 Blitar. Berusaha memperkecil margin poin kali ini. Pria Naca personal foul. Baik sekali, Aprilian aja. Sudah 8 poin, 9 poin. Kembali mendapatkan satu kesempatan yang terakhir kali ini. Di 2 free throw tadi. Wow, baik sekali. 2 dari 2. Berhasil. Farel, end off, Dewo. Iya, ada lift tadi. Kali ini gagal, ada dorongan dari Widi. Ada substitution.
Oh, Rohim yang digantikan. Kali ini Billy. Navajo. Aprilian. Too strong. Ada Farel di sana cepat sekali. Dewo. Terlalu memaksa saya kira. Saputra. Kick-out Dewo kembali mengatur serangan. Dewo. Masih Dewo. Oh, sayang sekali. Gagal. Oh, fumble. Tertindih tadi Dewo oleh Billy. Ada substitution, SMA Negeri 3 Blitar. Siapa yang diganti kali ini? Ya, Billy dan juga Nata Dinata. Dan Dewo digantikan oleh Lukas Agastya. Nah, dapat dibaca. Namun ditepis keluar kali ini. Lukas Agastya. Nice pass, Saputra. Kick out. Sayang sekali. Satu violation. Saya kira akan dieksekusi sendiri oleh Saputra. Namun kali ini di kick out saja. Dan turnover. Brilian aja kembali. Robos. Personal foul. Itu yang sering dilakukan oleh Naca. Brilian aja. Selalu menerobos daerah paint area. Kali ini mendapatkan free throw dan kita ingat bahwa tembakan dari Naca sangat baik. Berhasil kali ini menambah satu poin. Perlahan namun pasti 24-43 unggul sementara SMA Negeri 1 Blitar dari SMA Negeri 3. Masuk 2 dari 2 berhasil. Lukas Agastya. Nah, passing yang kurang tepat. Kali ini Wildan. Easy 2 point. Back to back 2 point. Langsung ke depan ada Farel di sana. Nice spin. Farel for 2 point. Dibalas. Back time. Nice pass, Yuda, for two, namun gagal. Defensive rebound, personal foul dari Naca, Yuda tadi. Si nomor 9. And a substitution. And off. Lukas Agastya, pull up jumper for two, short. Sayang sekali, Nurrohim langsung ke depan. Navajo, namun sayang, traveling violation. Saputra, 2 point, gagal, defensive rebound. Brilian. Cuma 2 point. Baik sekali, good defense dari SMA Negeri 1 Blitar. Kali ini Saputra di sana for 2. Berhasil. Permainan cepat saat ada transisi dari offense ke defense yang lengah dari SMA 3. Kali ini ternyata cepat 3 point namun masih gagal juga. Indrawana lepas bolanya steal kali Durokim. For two, no. Dapat diselamatkan oleh Wildan kali ini. Kembali Aprilian aja.
Navajo, handoff, Wildan, hampir saja lepas, Wildan for 2 point. Hasil kali ini langsung depan, last touch, yes, Iskia Hendrawan, ada tepisan tadi dari Aprilian Naca, kali ini kembali 29.47, 3 menit waktu tersisa di kuarter yang ketiga. Aprilian Naca kembali mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun kali ini turnover kembali. No look fast. Rizky Andrawan gagal. Kick out Lukas Agastya, pull up jumper for 2 point. Aprilian Naca kembali atau serangan kali ini. Ada pick dengan Tata Dinata. Nice. 4-2. Namun masih gagal ditepis keluar oleh Widi kali ini. And substitution. 3 pemain dari SMA Negeri 3 Blitar. Diganti semua. Wow, Aprilian, Navajo, dan juga Tata Dinata. Wildan. Kick out. Tak. Main Darto di sana. Sayang sekali ada illegal defense. Terlalu lama di paint area. Rizky Hendrawan. Dan harus dikejar dengan free throw kali ini. Ya, substitution. Florian kembali bermain kali ini. 2 menit sisa kuarter yang ketiga. 2 menit 18 detik lagi. Hendarto. Wildan mencoba 3 point. Habis saja, namun masih gagal kali ini. Defensive rebounds. Rio Sobari sudah bermain. Farel di sana, oh hampir saya lepas. Masih kembali bisa dikuasai. Lukas Agastya lepas bolanya. Nur Rohim kali ini. Gagal kali ini. Masih gagal ya. Satu menit 45 detik. Ya ada tepisan tadi sebenarnya tidak disengaja ya. Namun tidak dilihat oleh referee tadi. Dan kali ini harus dibawa untuk mendapatkan satu perawatan. Semoga Nur Rohim masih bisa bermain kembali untuk di final kali ini. Nur Rohim sudah 5 rebound. Sudah 3 poin dan 5 rebound dan 4 assist. Wah, baik sekali kali ini. Kembali ke pertandingan. SMA Negeri 1 Blitar yang masih offense. Lukas Agastya di sana. Double steal. Lukas Agastya cepat sekali. Aprilia di sana hampir saja lepas Wildan. Namun ada steal, namun kembali dikuasai Tata Dinata in the paint for 2 point personal foul. Sayang sekali.
And a substitution, Lukas Agastya. Kali ini diganti. Kembali bermain, Iskia. Hendrawan, kali ini Tata Dinata di sana. Sayang sekali gagal. Oh, ada cancel point dan substitution kali ini. Apriana Cha digantikan oleh Navajo. Sekian Drawan kembali mengatas serangan. Rio Sobari di sana. 1 menit 12 detik lagi. Rio Sobari, oh, passing yang kurang tepat, dapat di steal kali ini. Personal foul. Oh, double dribble. Ah, sayang sekali ada carry the ball tadi. Sepertinya atau double dribble ya. Kembali sama negeri satu atau serangan. Skia, Widi hand off. Aurean 3-point way off. Kembali skema. Ada lift tadi, skema offense dari SMA Negeri 1 kali ini. Tata Dinata, masih gagal kali ini. Under ada Willy. Under 1 minute, tepat sekali kali ini. Oh, terlepas, ditepis saja oleh jersey nomor 13. Daryl Emmanuel Purnomo. Kali ini kembali, 41 detik. Gagal menambah poin kali ini, namun sayang sekali. Apa dibaca? Oh, sayang sekali. Dapat ditepis oleh Midarto tadi. Namun, Iskia Hendrawan tadi di luar lapangan kemudian meloncat ke dalam dan itu dinyatakan keluar karena belum sempurna untuk memasuki lapangan. Kali ini Wildan di sana. Masih Wildan. 3 point Daryl gagal. Ditepis saja oleh Laurean tadi. Enov, Navajo. Baik sekali Navajo, namun gagal kali ini. Defensive rebound. Rio Sobari, oh steal. Sayang sekali mengenai tangan dari Rio Sobari tadi. Indarto, kick out. Tata Dinata mencoba 3 point. Ditepis saja, sangat sayang. Masih ada Navajo namun lepas bolanya. Farel. Tata Dinata lepas tadi. Kali ini langsung ke depan. Namun ada Windarto. Menutup kuarter yang ketiga. Kita akan kembali lagi. Kuarter yang keempat setelah yang berikut ini. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Iconic Dance, make your move. Shut up, cause I'm gonna slow.
Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. And the last quarter, quarter yang terakhir, kembali Bung JJ akan membahas tentang statistik. Kali ini field goal percentage 16%, SMA Negeri 3 Blitar kurang bagus, dan SMA Negeri 1 Blitar cukup bagus dengan 31%. Kemudian total rebound memang 56 dan 41, unggul sementara SMA Negeri 1 Blitar. Dan kemudian memang SMA Negeri 3 Blitar cukup banyak turnovernya dengan 34 turnover, itu yang cukup disayangkan, dan menjadi 17 poin yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Blitar, dan 10 fast break. Kemudian 28 turnover dari SMA Negeri 1 dikonversi menjadi 11 poin saja dari turnover SMA Negeri 1 Blitar tadi. Dan kemudian ada banyak fast break sebenarnya yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Blitar dengan 15 fast break. Dan setelah turnover kita menuju ke rebound. Sudah jelas bahwa rebound SMA Negeri 1 Blitar cukup banyak sekali. Dan kemudian kita menuju ke free throw. Free throw dari SMA Negeri 1 Blitar cukup buruk dengan 16, hanya 5 yang masuk dengan 31%, dan 25 masuk 13, artinya 52% dari SMA Negeri 3 Blitar, cukup bagus kali ini. Namun ini adalah cukup disayangkan dengan SMA Negeri 3 Blitar, 20 kali 3 point tidak ada yang masuk sama sekali. Namun SMA Negeri 1 Blitar 11 kali attempt, hanya 2 yang masuk. Dia tidak begitu bagus juga, namun cukup buruk sekali di SMA Negeri 3 melakukan tembakan-tembakan 3 point yang saat ini belum mencetak poin di 3 point. Jersey ini yang menjadi permasalahan, dan sayang sekali Dewo kali ini fall out dan digantikan oleh Laurean. Wildan, lepas bolanya, steal kali ini. Oh, Laurean yang dimaksud, namun sayang sekali, kembali. Spin, double dribble. Sayang sekali. Spin yang kurang baik tadi.
Rujung turnover, kali ini kembali Shafaro, Wildan yang 7. Kembali Shafaro dicak oleh Laurean. Ada pick dengan Yuda di sana. Blok kali ini, namun keluar bolanya. Mencetak poin terbanyaknya Aprilia dengan 12. Sedangkan Farel 10 dari SMA Negeri 1 Blitar. Kali ini kembali Wildan kick out. Aprilia Naca for 2. Terlalu memaksa kali ini. Langsung long pass. Iskia 2 point and 1. Oh, gak terjatuh tadi SMA Negeri 3 Blitar saat ada jumping tadi. Oh, bukan Wildan ya, Shafaro ternyata. Ya, Shafaro harus diberikan perawatan dan semoga Shafaro masih bisa melanjutkan pertandingan hingga di akhir nanti. Dan bisa bermain di championship. Dua 10-9-54. Gagal Yuda. Hampir saja lepas. Tata Dinata di sana. Ya, sayang sekali. Laurean lupa. Dua 29-54. Saya kira illegal defense tadi. Tata Dinata yang ditunjuk. Berhasil masuk. Dan position untuk SMA Negeri 3 Blitar. Tata Dinata sudah 5 poin dan 12 rebound. Terbanyak di game hari ini. Untuk rebound. Aprilia Naca kembali mengatur serangan. Hampir saja Wildan. Nice. Namun ditepis keluar oleh Widi tadi. Saat ada defensive rebound. Masih untuk SMA Negeri 3 Blitar. Shot clock masih 10. Karena tadi tidak mengenai ring sama sekali. Wildan. 4 detik. Oh, lepas. Sayang sekali. Shot clock violation. Ya, tidak melihat shot clock tadi. Karena dianggap 14 ya. Karena tadi usaha dari pemain tidak mengenai ring sama sekali. Dan itu yang harus dicermati oleh para pemain. Dan untuk melihat shot clock kali ini. Sekian. Oh, terlepas bolanya. Sayang sekali. Time out diminta oleh SMA Negeri 3 Blitar. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken,
hanya di KFC, jagonya ayam. Kembali pertandingan final Honor DBL with KFC 2022 South Region. Sekarang langsung dari Gor Bima Sakti Malang, pertandingan tim putra Derby Kota Blitar SMA 1 dan SMA 3. Tunggu sementara SMA 1 kali ini. Kali ini kembali Ski Hendrawan di sana. Rio Sobari. Farel, nice pass, Rubidi for two. Namun masih gagal, ditepis saja. Ada Yuda berhasil menyelamatkan bola kali ini. Kembali Navajo. Masih terlepas, sayang sekali. Turnover. Ambil saja Rio Sobari kembali kepada Widi kali ini. Torian. Iya, 14 detik. 15 detik ya. Ya, 8 detik tidak bisa melewati setengah lapangan kali ini. Turnover. It's a good defense dari SMA Negeri 3 Blitar. And a substitution. Indarto kembali bermain digantikan. Syafar sana kembali, Tata Dinata for 2 point, gagal. Rizkia langsung ke depan. Dan Lorean, nice spin. Ditepis saja oleh Mindarto. Blok tadi dari Mindarto. Kembali Lorean yang akan melakukan inbound kali ini. Rizky Andrawan, Laurean, kick out. Rio Sobari, 3 point. Namun masih gagal, defensive rebound dengan baik. Well done. Nice, well done, kick out. Tata Dinata, 3 point. Namun datang kali ini kembali, offensive rebound. Berhasil kali ini, 2 point. 32-54 kali ini. Full court press, man to man defense. Hampir saja. Ini Farel di sana. Widi. Farel. Sudah cetak 10 poin. Rio Sobari. Oh, sayang lepas kali ini. Aprilian aja. Euro step, reverse for two. Mindarto offensive rebound. Personal foul Sobari, sayang sekali ada personal foul di sana. Unbalanced tadi. Indarto one foot. Judge nomor 3 personal foul Rio Sobari. Kali ini Muhammad main Darto. Ah sayang, in and out. Baik sekali, berhasil. Ambil saja steal. Rio Sobari cepat sekali ke depan. Farel di sana. Datang. Farel kali ini, Laurean. Kembali. Rio Sobari mengatur serangan. Rio Sobari, nice pass. Ah, hampir saja lepas. Rizky Hendrawan. Namun ada offensive foul. Tangan dari Hendrawan. Ada elbow tadi. Mengenai badan tadi, kali ini ada satu perawatan. Iya, ada perawatan, ada kontak tadi dengan elbow dan kali ini
masih di dalam lapangan dan semoga masih bisa melanjutkan pertandingan. Dan harus dibawa memang, harus ada perawatan khusus. Semoga bisa bermain kembali. Baik, sebagai informasi. Tanggal 21 hingga tanggal 1 Oktober. 22 hingga tanggal 1 yang pastinya. Untuk Champions Series. Sayang, Yuda gagal tadi. Oh, mengenai elbow tadi. Yusobari, ya, sayang sekali. Refereeing violation. Lalu terburu-buru passing kepada Laurean tadi kali. Ini kembali Fajo di sana. Brilian. Blok kali ini. Nah, Fajo datang. Versi rebound Yuda. Personal foul. Yang menurunkan dari tangannya dari Widi. Mendapatkan dua kesempatan kali ini. Jersey nomor 9. Yuda Wirajati. Jersey nomor Iskia Indrawan. Fall out. Jersey number A, SMA Negeri 1. 5 poin, 5 rebound, dan 2 assist. Sayang sekali fall out, sayang. Kembali Yuda Wirajati gagal. SMA Negeri 3 menambah poin. Juga gagal. Yusobari di sana kembali. Lukas Agastya cepat sekali ke depan. Lukas, namun ada Aprilian Naca. And still. Oh, Tata Dinata. Hampir saja tadi kembali. Indarto. Aprilian Naca 3 point. Ditepis saja oleh Laurean, keluar bolanya, masih untuk SMA Negeri 3 Blitar. Aprilian Aca kembali. Oh, one man down for two. Namun sayang sekali way off. Aprilian Aca tadi, kali ini kembali, masih belum menambah poin. 5 menit 37 detik ini, 33-54. Nice pass, Agastya di sana, Lukas Agastya. Blok, namun gagal. Ada Nata di Nata di sana, personal foul. Ah, sayang sekali. Ayo, respect the game. Illegal defense. Tata Dinata, 8 poin, 13 rebound. Sudah dikumpulkan di pertandingan hari ini. Cukup banyak sekali dan kali ini berhasil menambah poin. Oh, 8 poin, 14 rebound. Tata Dinata tadi. Habis saja lepas. Tata Dinata. Kali ini mencoba 3 point. Namun offensive rebound dia kembali. Wow. Dia juga. Namun sayang sekali. Menginjak garis tadi. Tata Dinata. Main yang kemarin mampu mencetak 3 point. Kali ini lepas bolanya. Still. Well done, nice pass, Yuda. Oh, lepas bolanya. Kali masih ada offensive rebound. And 2 point.
Yuda Wirajati kembali ke garis free throw. Ini sisa waktu 5 menit ini menuju ke sang juara South Region. Namun masih gagal kali kembali. Ada offensive rebound. Wildan, nice pass. Tata Dinata for two. Kali ini gagal kembali. Ada Wildan di sana. Namun Lukas Agas ya easy two. Oh, gagal. Iya sayang sekali. Harus dipantul harusnya dari beberapa kali tadi. Lukas Agastya berhasil mencetak poin, namun dengan memantul, dan ini yang harus perlu diingat. Baik sekali Farel. Ah, sayang gagal. Too strong tadi. Bangun, sayang sekali sudah menginjak garis. Brilian aja. Oh. Hingga terjatuh tadi. Jamal situation. Kali ini untuk SMA Negeri 1 Blitar. Empat menit 27 detik lagi. Lukas Agastya sudah 9 poin, 4 rebound dan 4 assist. Substitution Mindarto kembali bermain. Nomor 13 Terol tadi yang diganti oleh Mindarto. Lukas Agastya. Nice pass in the paint. Namun masih gagal bangun dari di paint area. Sayang sekali kembali Wildan. Kembali mengatur serangan kali ini. Jangan oleh bangun. Mampu saya steal tadi. Namun kali ini ada steal dari Farel. Lukas. Masih gagal Lukas. Terlepas sepatunya dari Brilian Aca tadi. Nice pass, Tata Dinata for two. And one. Double-double. Tata Dinata. Rebound. Saya kira 11 poin. Statistik masih belum terupdate saya. Oh, 11. Ya, sudah double-double. Tata Dinata. Sayang sekali. Kali ini masih ada Mindarto. Put back to point. Oh, passing yang kurang bagus. Rujung turnover kali ini dari Mikael Farel yang sudah mengumpulkan 10 poin. Main Darto kali ini. Widan 7. Habisnya lepas. Namun sayang sekali. Ada illegal defense. Oh, 3-second violation. Saya kira illegal defense tadi. Kamera. Baik sekali kali ini. Ah, saya gagal.
Offensive rebound with 2 point. Kali ini Diaz Firmansyah. Well done. Hampir saja steal tadi. Kali ini kembali bermain Apriliana Cahor, 2 point. Personal foul. ...40-56. Cukup nyaman kali ini SMA Negeri 1 Blitar. Berhasil Aprilia Naca. Memang pemain yang dengan free throw yang sangat baik dengan 12 poin kali ini. Berhasil menambah poin. Langsung ke depan, Sujat Biko for 2 point. Fast break cepat. Well done di sana. Ah, passing terlalu rendah. Through the like tadi pada temannya sendiri. Dan itu Tata Dinata tadi, kembali turnover. Bangun kali ini mengatur serangan. Daud bangun, nice. Rio Sobari di corner. Extra pass, nice. Farrell for 2. Namun sayang sekali gagal. Defensive rebound, well done. 2 menit 20. 3 detik lagi, Aprilia Naca. Berusaha menambah poin kali ini. Fake for crossover, pull up jumper, namun steal dari Agastya. Bangun kali ini kembali. Sujat Miko di sana. Man off. Kick out. Sujat Miko. Kick out. Personal foul. Langsung menuju ke garis free throw atau sideline and substitution. Luka Saka setiap berbangun kali ini, dijaga oleh Tata Dinata di sana, hand off. Kali masih bangun. Double team. Hampir saja lepas. Indarto di sana. Masih untuk SMA Negeri 3 Blitar. Wildan kembali. Aprilia Naca. Nice move. Namun it's good defense. Backdoor for 2. Ah, gagal kali di main Darto di sana. Personal foul. ...42-58. Sangat nyaman sekali, 1 menit 35 detik lagi menuju ke sang juara. Siapakah kali ini? Akankah? Nice cut! Namun ditepis oleh Tata Dinata yang datang dari belakang. Passing dari Bangun kepada Sujat Miko tadi. Kembali, kali ini pun best. Skema samakah? Kah?
Yosobari di sana. Nice pass for the Farrell. Farrell kembali offensive rebound dan personal foul kali ini. Carl Farrell sudah 10 poin yang dikumpulkan. Sayang sekali gagal free throw pertama. Ya, sama negeri satu Blitar hanya 31% free throw, sayang sekali. Kali ini berhasil Farrell. Brilliant. Two point, namun too strong. Agak kali kembali bangun mengatur serangan di sana. Main Darton jaga. Coba untuk lebih tenang menghabiskan shot clock sepertinya. Lukas. Kali ini Lukas agak setiap gagal. It's under one minute. Menuju detik-detik. Sang juara, Abriliana aja lepas. Rio Sobari kali ini. Kali cepat sekali ke depan. Rio Sobari bangun, nice fake. A two point block namun personal foul. Oh, sayang sekali. Kali ini kembali. The substitution. Ya, sepertinya sudah dilepas oleh SMA Negeri 3 Blitar. Kali ini Abrilian aja diganti kembali. Hasil masuk. Daud Febi Wianto Rama bangun. Gagal defensive rebound. Main Darto di sana. Wildan kali ini mengatur serangan. Dalam para pemain dari SMA Negeri 3 hanya starting line up yaitu Talanata tadi. Kali ini masih gagal hampir saja offensive rebound. Rio Sobari lepas bolanya. Masih kembali dikuasai SMA Negeri 1 Blitar. Farrell, oh, passing yang kurang tepat. Lepas bolanya. Easy 2 point. Berhasil kali ini. Muhammad Wildan. Kali ini kembali. Steal dan berakhir sudah. Selamat kepada sang juara SMA Negeri 1 Blitar. Derby Kota Blitar ini sangat seru pemirsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan seluruh rangkaian pertandingan final. Dan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan dan dalam tampilan. Terima kasih dan kita langsung menuju ke Kak Anya. Silakan Kak Anya. Dan itulah akhir dari pertandingan antara SMA 3 Blitar melawan SMA 1 Blitar. Selamat atas kemenangan SMA 1 Blitar. Dan terima kasih untuk SMA 3 Blitar yang telah bermain secara sportif.
Dan kami persilakan untuk SMA Negeri 3 Blitar untuk bersiap untuk awarding runner-up. Silakan untuk berbaris di tengah dan menggunakan maskernya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk penyerahan penghargaan untuk runner up SMA Negeri 3 Blitar untuk Kapten Basket. Silakan maju 2 langkah ke depan. Selanjutnya silakan untuk Kapten Basket maju 2 langkah ke depan, akan diberikan oleh bola protif Bapak Arthur Rusli selaku Senior Manager Sponsorship and Business Development dari PT DBL Indonesia. Selanjutnya akan diserahkan akrilik runner-up oleh Bapak Johnson selaku Marketing Communication Supervisor dari MPM Honda. Selanjutnya akan diserahkan prize board runner-up oleh Ibu Yulita selaku Regional Field Marketing Jawa Timur PT Fast Food Indonesia. Dan dilanjut penyerahan prize board goes to champion series oleh Bapak Johnson selaku Marketing Communication Supervisor MPM Mod Honda. Silakan untuk seluruh tamu undangan, saya mengundang kembali Bapak Arthur Musli, Bapak Johnson, dan Ibu Yulita. Silakan untuk bergabung dan berfoto bersama dan mengikuti arahan yang telah diarahkan. Kita akan foto lalu video.
Silakan untuk seluruh supporter menggunakan masker terlebih dahulu. Dan bersiap untuk foto mengikuti instruksi kamera yang ada di tengah lapangan. 3. Sebentar. Tiga, dua, satu. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat video. Kalau aku bilang DBL, jawabnya Indonesia. Dua kali, terus habis itu tepuk tangan. Oke? Persiapan di tengah. Tiga, dua, satu. DBL! Sekali lagi kita ulang. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. DBL! Sekali lagi kita akan mengundang SMA Negeri 1 Blitar Champion Putra Honda DBL 2022. Silakan untuk segera ke tengah lapangan dan menggunakan maskernya. Dan kepada seluruh supporter diingatkan kembali untuk segera menggunakan maskernya. Sekali lagi selamat kepada SMA Negeri 1 Blitar sebagai champion di Honda DBL with KFC 2022 East Java Series South Region. Dan untuk kapten silakan maju dua langkah. Dan langsung saya undang Bapak Arthur Rusli untuk menyerahkan bola Pro Team kepada SMA Negeri 1 Blitar. Selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Johnson selaku Marketing Communication MPM Honda Jawa Timur untuk menyerahkan akrilik champion kepada SMA Negeri 1 Blitar. Selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Arthur Rusli untuk menyerahkan plakat champion kepada SMA Negeri 1 Blitar. Bersama dengan Pak Johnson, silakan untuk menyerahkan plakat champion kepada SMA Negeri 1 Blitar. Dan selanjutnya penyerahan prize board goes to Champion Series oleh Bapak Johnson akan diserahkan kepada SMA Negeri 1 Blitar. Dan kembali diserahkan champion board kepada SMA Negeri 1 Blitar. Dan inilah champion tim putra Honda DBL 2022. Honda DBL with KFC 2022 East Java Series
South Region SMA Negeri 1 Blitar. Dan inilah champion tim putra Honda DBL with KFC 2022. Silakan untuk Ibu Yulita bergabung. Kita foto bersama. 3, 2, 1. Dan inilah dia champion tim putra Honda DBL with KFC is Jawa Seri South Region SMA Negeri 1 Blitar. Sudah stay tune di DBL dan sudah mengikuti hingga akhir di final party Honda DBL with KFC East Java Series South Region. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih untuk MPF Motor Honda Jatim, KFC, DBL Indonesia, serta didukung oleh UBS, Ultramilk, Azawer, Romo Malkis as official partner, Pro Team IndiHome as official supplier, Harian Surya, suryamalang.com, tribunnewsjatim.com, Main Basket, Disway.id, Mabar Indonesia Basketball, Radio Kalimaya Baskara, Perbasi as supporting partner. Selamat malam, sampai jumpa di Honda DBL tahun depan. See you next time. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam.